Sementara itu, sejumlah hotel, restoran, dan tempat wisata di daerah tengah menyiapkan protokol kesehatan untuk diterapkan pada masa new normal atau kenormalan baru. Pihak otoritas memastikan pembukaan aktivitas ekonomi dan bisnis akan dihentikan jika pelaku usaha dan masyarakat tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Sejumlah hotel di Yogyakarta tengah menyiapkan protokol kesehatan untuk diterapkan pada masa new normal nanti. Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Wilayah DIY menegaskan, pihaknya melarang hotel dan restoran buka jika protokol kesehatan belum disiapkan. Sejumlah persiapan yang sedang dilakukan antara lain pengadaan tempat cuci tangan atau wastafel, pengadaan hand sanitizer, dan aturan wajib memakai masker bagi tamu dan pegawai hotel. Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DIY Dedi Pranowo Eryono menjelaskan, PHRI juga telah membuat aturan bagi tamu hotel, yakni wajib membawa surat keterangan bebas COVID-19. Dedi menegaskan, pengelola hotel bisa menolak tamu jika tidak membawa surat tersebut. Apabila teman-teman hotel dan restoran belum mampu untuk menyediakan itu dan menyiapkan sumber daya manusianya, kita sarankan untuk jangan membuka dulu. Karena apa? Ini penuh dengan resiko. Untuk tamu-tamu jelas harus mengikuti ketentuan SOP yang ada di hotel maupun di restoran. Sejumlah tempat wisata juga tengah bersiap untuk dibuka kembali. Wisata Laut Timur Sumatera di Tanjung Jabung Barat Jambi tengah bersiap menerapkan protokol kesehatan. Anggota kepolisian setempat gencar memberikan sosialisasi protokol kesehatan di tempat wisata kepada para pedagang dan pengunjung. Saat resmi dibuka kembali, seluruh pedagang dan pengunjung wajib menggunakan masker. Pedagang harus menata tempat duduk dengan jarak 2 meter, serta pengunjung akan dibatasi hanya 50% dari kapasitas. Kita tidak ingin masyarakat itu jadi objek, tapi subjek dari peningkatan disiplin itu sendiri. Ya, kalau masyarakat sudah dengan kesadaran, ini akan jauh lebih enak. Nah, memang kadang kita perlu, kadang ngasih contoh seperti yang kita kerjakan hari ini. Nah, ini sekali lagi, pra-new normal. Kepolisian daerah Jambi memastikan akan menutup kembali tempat wisata jika pengelola dan pedagang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dari Yogyakarta dan Jambi, Huda Sungsang, Untung Iskandar, Metro TV.